Dayak Benuak adalah salah satu anak suku Dayak di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Berdasarkan pendapat beberapa ahli, suku ini dipercaya berasal dari Dayak Lawangan, subsuku Otdanum dari Kalimantan Tengah. Menurut cerita, asal kata Benuak merupakan istilah atau penyebutan oleh orang Kutai yang membedakan dengan kelompok Dayak lainnya yang masih hidup nomaden. Orang Benuak telah meninggalkan budaya nomaden. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di benua, lama-kelamaan menjadi Benuak. Suku Dayak Benuak dapat ditemui di sekitar wilayah Sungai Kedang Pahu di pedalaman Kalimantan Timur dan di daerah Danau Jempang. Di Kalimantan Timur, sebagian besar mendiami Kutai Barat dan merupakan etnis mayoritas. Dalam rangka pengelolaan alam semesta, termasuk hubungan antar makhluk hidup dan kematiannya, serta hubungan dengan kosmos, haruslah sesuai dengan adat istiadat dan tata karma yang telah diwariskan oleh nenek moyang orang Benuak. Orang suku Dayak Benuak percaya bahwa sistem adat yang ada bukanlah hasil budaya, tetapi mereka mendapatkan dari petunjuk langsung dari Letala melalui para seniang maupun melalui mimpi. Masyarakat Dayak Benuak memiliki cara unik dalam memperlakukan jasad keluarga atau sanak saudaranya yang telah meninggal. Mereka tidak menguburkannya di dalam tanah, tetapi memasukkannya ke dalam kayu berbentuk bulat dan menggantungnya di sekitar rumah. Setelah bertahun-tahun, kotak tersebut dibuka, tulang belulang kemudian dimasukkan ke dalam kotak kayu bertiang yang lebih permanen. Biasanya, kotak tersebut terbuat dari kayu ulin, kayu khas Kalimantan yang terkenal kuatnya. Masyarakat Dayak Benuak percaya bahwa tempat menyimpan jenazah ini akan menjadi tempat roh jenazah akan bersemayam. Sebelum dipindahkan ke dalam kotak kayu ulin, jenazah akan melalui sebuah upacara pemberkatan. Upacara tersebut akan dipenuhi dengan nyanyi-nyanyian yang mendoakan mendiang yang telah meninggal. Pada umumnya, tiap keluarga mempunyai kuburannya masing-masing. Biasanya letaknya di samping rumah keluarga, tidak di pekuburan umum seperti kebanyakan di kota atau kampung lain.